Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya masih pakai ROM dari Corvus yang versi 16.7 dan ini di device Redmi Note 8 Gigo ya. Oke, di sini kita baru aja cobain custom kernel buat game dari Predator kernel, dan di Predator ini cocok buat game support Android 10, Android 11, cuma filenya mungkin beda ya. Oke, sebelum kita lanjut video ini kita akan intro dulu guys. Let's go. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi kali ini kita akan cobain ganti custom kernel ya. Dan di sini saya masih pakai ROM Corvus dan di sini saya pakai device Redmi Note 8 Gigo ya. Dan ini ROM dari Corvus 16.7 Obsidian Opsi Official ya. Untuk kernel bawaannya di sini kernel dari Quicksilver untuk bawaan kernel custom kernel, dan kita akan cobain ganti ke kernel Predator. Dan di kernel Predator ini support Android 10, Android 11 juga support ya. Jadi untuk buat ngegame saya lebih suka pakai Predator kernel ya. Enggak tahu di Predator kernel ini lebih enak buat game, tapi buat social media kayak streaming, nonton YouTube, chatting itu lebih boros baterainya, lebih cepat turun ya. Contoh buat game ini mantap. Jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan. Kalau buat ngegame pakai Predator, kalau buat social media nggak usah pakai Predator kernel ya. Oke, dan di sini kita lihat juga ya dari CPU-nya sebenarnya kalau Redmi Note 8 ini nggak ada OC ataupun gimana, standar aja custom kernel ya. Dan di sini kita juga pakai Magis, cuma Magisnya kita nggak pakai modul performa ya, kita cuma pakai unlock grafik PUBG dan kamera improvement gitu aja ya. Di sini kamera improvement buat kameranya biar lebih enak dilihat, dan unlock grafik PUBG juga. Dan kita tes trolling test bentar, kita liatin untuk performanya untuk dari trolling test untuk bawaan kernel dari Quicksilver ya. Ini yang Quicksilver punya tanpa modul Magis apapun, modul Magis yang performa yang nggak ngaruh jadinya untuk yang saya pakai unlock sama kamera improvement tuh. Oke, lumayan tinggi 130-an sampai 120-an tapi stabil ya. Lumayan untuk kernel Quicksilver ini buat daily. Dibilang hemat ya lumayan, buat game juga lumayan ya. Cuma kalau buat game lebih enak pakai Predator kernel, guys. Oke, lumayan performanya ya. Dan kita coba masuk TWRP, kita ganti TWRP-nya via TWRP ya, ganti kernel, kita masuk TWRP via Magis, hemat tombol aja, oke. Oke guys, jadi di sini kita pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project, dan disaranin samain aja mau flash custom ROM kernel Magis, samain aja TWRP-nya dan kalau bisa samain ya. Dan cara ganti atau update TWRP-nya mudah banget, di deskripsi ada untuk cara ganti TWRP-nya doang, dan cara installnya mudah banget ya. Nanti kalian bisa lihat di deskripsi untuk TWRP. Di sini kita cari custom kernel yang kita mau pakai. Di sini kita cari custom kernel dari Predator. Predator ini ada yang Android 10, ada yang Android 11 ya. Ini Android 11. Dan kalau kalian takut misalkan pertama kali takut nggak cocok atau gimana, kalian bisa backup kalau Redmi Note 8 di backup boot sama DTBO buat jaga-jaga, dan kalian tinggal restore aja ya. Di sini saya sudah beberapa kali backup, dan kalau sudah kalian langsung bisa flash custom kernelnya guys. Oke, kayak gitu ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ya mudah banget ya. Oke, begitu kelar kita wipe cache. Wipe cache ini opsional, kita sengaja buat bersihin cache-nya aja.
dan kita tinggal reboot sistem, mudahan bisa booting ya. Kita tungguin bentar aja, kalau booting ya aman, kalau nggak booting sabar berarti ya. Kalau misalkan kalian sudah flash ternyata nggak bisa booting, berarti kalian harus restore lagi ya kernel yang kalian backup ataupun flash kernel yang lain. Oke, di sini sudah sukses, kita tinggal tunggu masuk home screen, nanti kita review sekalian ya. Oke guys, jadi ini sudah masuk home screen ya. Ini sudah sukses dan kita lihat setelan tentang ponsel versi Android, dan di sini custom kernel Predator ya, Predator kernel, dan ini support Android 11, Android 10, cuma filenya beda ya, jangan sampai salah. Oke. Mantap, dan kita lihat ya, kita lihat yang lain. Kalau dari sini CPU-nya sebenarnya nggak ada yang berubah, tetap aja 2,02. Dan kita tes trolling test bentar ya, cuma ntar dulu sabar salah. Oke, untuk magis kita nggak pakai modul apapun, kita cuma pakai ini ya, masih tetap nggak ada yang ditambahin. Dan untuk double tapnya harusnya sih oke, aman ya, untuk double tap aman, nggak ada kendala. Dan di kamera harusnya sih nggak ada masalah juga ya, saya nggak pernah masalah kalau di bagian kamera selama Predator kernelnya. Cuma nggak apa-apa, kita tes aja bentar, tes berapa detik aja ya, 5 detik doang, nggak usah lama-lama, bosan kalau lama tuh guys. Oke, suara normal, gambar jalan ya, nggak ada masalah. Custom Predator ini untuk itu kamera Redmi Note 8 nggak ada masalah sama sekali. Dan kita tes trolling test bentar, ini suhunya lebih anget dari yang tadi ya, mudahan sih bisa stabil. Biasanya kalau lagi panas sama adem itu beda ya performa 130-an untuk awal guys, ini mantap. Kita tungguin bentar ya. Oke, kita cuma tes cuma 1 menit doang ya. Kalau kalian mau tesnya lebih lama juga boleh, bisa-bisa aja guys. Cuma di videonya kita tes bentar, kalau kalian mau lebih lama lagi tes sendiri aja ya. Karena kalau kelamaan juga jelek di sini durasi kepanjangan. Oke, 130-an untuk performanya lebih stabil, 130 di sini lebih tinggian dikit ya. Oke, kita tes di game juga, kita cuma 1 menit kurang dikit ini guys. Kita tes di PUBG Mobile sekalian ya. Oke guys, jadi di sini kita sudah masuk PUBG. Kalian bisa tes di game manapun, cuma di video ini kita tes di PUBG Mobile. Dan ini sudah unlock grafik PUBG-nya 90fps pakai modul Magis. Audio high, kita tes bentar, kita liatin suhu dan lain-lainnya ntar sekalian ya. Kita tes bentar aja. Sometime, yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost.
Oke, di sini suhunya 39 derajat, hampir 40 derajat ya. Untuk ngegame bentar, dan di Predator Kernel ini performa mantap ya. Jadi untuk ngegame saya lebih saranin kalian pakai custom dari Predator Kernel ini. Ini support Android 10, Android 11, jadi kalian bisa pilih sesuai video ya. Kalau di video Android 11 berarti file untuk Android 11. Dan gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.